Wejangan Kuan Kung yang penuh makna dan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Mari kita renungkan bersama. Hidup penuh kesibukan, tanpa henti mengejar hasrat dan keinginan. Sadarilah bahwa segalanya itu adalah hampa dan tidak berarti. Langit itu adalah hampa, bumi juga adalah hampa. Namun manusia hidup terjerat dalam kehampaan ini. Matahari juga hampa, bulan juga hampa. Untuk apalah hidup dengan susah payah? Bila pada akhirnya, apapun tidak akan didapatkan. Ladang itu hampa, tanah juga hampa. Tidak tahu sudah berganti berapa banyak manusia yang menggarapnya. Emas itu adalah hampa, perak juga hampa. Setelah mati, apa yang bisa Anda bawa pergi? Istri adalah hampa, anak juga hampa. Ketika tiba di akhirat, siapapun tidak akan bertemu dengan siapa. Pagi sibuk bekerja, malam juga sibuk bekerja. Manusia bagaikan lebah yang mencari madu. Setelah madu dikumpulkan, segala kerja keras pada akhirnya akan menjadi hampa juga. Tengah malam terdengar suara gendang. Begitu mata dibuka, tak terasa pagi hari telah tiba. Renungkan kembali apa yang telah dikerjakan sepanjang hari. Seolah-olah semuanya itu hanya sebuah mimpi. Menjadi manusia itu mudah. Yang susah adalah bagaimana menjalani hidup sebagai manusia. Akan lebih sulit lagi hidup untuk membantu sesama manusia. Hanya pahala akan membuat manusia terlahir dan hidup dalam kebahagiaan. Kesulitan dan penderitaan juga akan menjauhinya. Jangan melakukan perbuatan yang bisa membuat langit marah. Karena terlahir sebagai manusia itu bukanlah hal yang mudah. Jangan takut bila mendengar suara petir. Apabila Anda tidak melakukan perbuatan jahat. Jangan malas-malasan dalam bekerja dan belajar. Karena semua ini adalah pondasi dalam membina keluarga di kemudian hari. Jangan berperilaku yang tidak benar. Agar anak cucu dapat hidup dengan baik. Jangan malu saat berada dalam kegelapan. Karena itu, lakukanlah segala sesuatu dengan berhati-hati dan benar. Jangan peralat bawahan atau anak asuh. Maka hidup akan selalu penuh keberuntungan. Jangan dekati orang-orang jahat. Karena sangat tidak baik, bisa melukai kaum yang lemah. Jangan melakukan rencana jahat. Karena bisa membuat sulit
kehidupan anak cucu. Jangan iri kepada orang kaya, karena kekayaan itu adalah berkat pahalanya di kehidupan sebelumnya. Jangan menyiksa pembantu rumah, karena sama-sama adalah manusia juga. Jangan menciptakan sensasi hidup, karena akan mudah terjatuh dalam jurang kesengsaraan. Jangan meniru kehidupan foya-foya, karena akibatnya bisa jatuh miskin. Jangan bertindak arogan. Bila orang yang banyak marah, maka yang rugi adalah diri sendiri. Jangan ragukan hukum sebab akibat, sebab karma akan terlihat di depan mata. Jangan jauhi orang baik, karena bisa membantu kita keluar dari masalah. Jangan gunakan emosi dalam menyelesaikan masalah, karena penyesalan selalu datang terlambat. Berbicara, jangan menyakiti hati orang, karena bisa mengurangi rezeki hidup. Jangan pandang rendah mereka yang miskin. Pikirkan masa-masa lalu Anda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.